aduh, aduh, aduh. Eh, apaan tuh? Waduh, kena Om Romi. Masih Om Romi, masang aja. Ayo, ganti baju dulu. Ini tempat serem banget. Besok-besok kalau jemput Juna sama Saida aja deh. Aman. Satu saat, kalau Juna jadi anak Romi, harus pindah dari sekolah ini. Om Romi! Juna, Juna belum pulang? Belum. Ikren udah pulang. Emang nunggu di mana? Nunggu di situ. Abis dan di sini panas. Oh gitu. Juna, selama sekolah di sini, pernah ada gangguan-gangguan aneh nggak? Kejadian apa? Ya, kayak tahu-tahu ada yang lewat kenceng banget gitu. Enggak kok, Juna nggak pernah. Syukur deh, jangan sampai ada. Amit-amit. Yaudah yuk pulang. Romi anterin yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, aku mau memberitahukan kepada semuanya saja, jangan lupa kalau bapak-bapak, ibu-ibu membutuhkan bantuan, meminta pertolongan, jangan lupa untuk menghubungi Ceng-Ceng Super Kimong. Per hari ini Super Kimong adalah asisten dari Super Dodit. Super Kimong adalah superhero 2.0. Ya, jangan lupa untuk menghubungi Super Kimong. Dan seperti biasa, tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Jadi, setiap pertolongan akan membutuhkan biaya administrasi. Apaan? Main pasang tarif aja. Tunjukin dulu kekuatannya. Emang dia bisa apa? Iya, tunjukin dulu kekuatan dia apaan. Oh, kekuatannya cuma satu. Main game dari pagi sampai pagi. Hah? Pucet deh. Kalau main game doang mah, laki aja juga bisa dari pagi ketemu pagi. Gimana sih? Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat. Aduh, ya ampun. Kimong, gimana sih? Sia-sia banget kan mami dandanin kamu kayak gini. Sia-sia banget, percuma mami nyetin kamu kayak gini. Acting dikit dong, pencitraan dikit dong. Ngomong apa gitu loh. Tapi juga sih, ajarin dong anaknya kreatif, inovatif. Malah diem aja. Kodil, kamu juga. Apaan sih bu? Makanya punya anak jamin game mulu. Tulalit tuh. Apa itu ya? Superhero cilik yang kita cari. Tinggi-tingginya sama. Kecil-kecilnya juga sama. Duh, masih sakit nih. Ini kayaknya perlu balsem, Mak. Balsem udah habis, pan kemarin buat kerokan. Udah ada beli ya, Mak, ke warung. Aduh. Mau kelingan begitu, takut pingsan di jalan. Udah gak usah, di rumah aja deh. Mendingan gini ya, kita tunggu Juna aja. Biar Juna yang beli balsem. Atau telepon Romi, pasti langsung dibeliin. Maaf, Bang Romi mulu. Udah ada aja yang beli dah. Yakin lu dah? Iya, yeah, benar. Tutup. Apa gue bilang? Aduh, lu kenapa sih? Aduh, Saida. Bu. Saida. Nek. Ibu kenapa, Nek? Ih, lagi pingsan, sakit. Nah, Romi, bantuin, Nak. Iya, Mak. Aneh Saide, apa mungkin dia lupa? Ah, gak mungkin lah, masa lupa sih? Kok perasaan gue kayak ada apa-apa ya? Ih, amit-amit. Masa iya ada apa-apa? Kimong, mulai hari ini Kimong nurut sama Mami, ya? Siap nih! Jangan malu-maluin kayak tadi. Oh, iya. Jadi ini superhero cilik itu. Ayah bener ini superheronya. Gimana? Oh, mau minta tolong ya? Udah langsung aja hari ini ada promo opening sale. Besok harga langsung naik. Udah, langsung aja. Tangkap ya. Jalan-jalan dulu deh. Mana main HP itu, Bos? Ucet deh, main tangkap-tangkap aja. Lu pikir anak gua capung? Dodit, tengok. Itu, cepat nak, bantu. Jom bantu, tolonglah. Ih, Dodit gak mau, Dodit takut. Ih, apa nak takut? Kamu kan punya kuasa. Jomlah gunakan. Lawan. Mi, sebenarnya Dodit kamu punya kekuatan. Dodit itu jagonya makan, minum, main game. Apa? Dodit?
Jadi selama ini engkau temberang sama Mami ya? Pani nak bohong ya? Siapa yang ngajarkan, hah?